adventureblog.com. Di samping saya ini ada boot, namanya boot motor dengan brand JPS gitu ya. Cuman yang menarik ada satu jenis di sini yaitu JPX Demon 150 GR, sob ya. Ya, 150 GR namanya. JPX 150 Demon 150 GR. Kelihatan banget bentuknya, mirip banget dengan seperti Superbike Kawasaki, Superbike Ducati Panigale ya sob ya. Kepo, mari kita simak lebih lanjut dari GPX 150 GR ini ya. Oke, kita akan lihat detailnya ya sob ya. Ya, ini adalah sosok dari JPX 150 GR. Wis, basisnya sih kalau misalkan kan buat kalian lihatnya kayak gini nih. Ini adalah naik kayak gini udah biasa ya. Dari dulu itu gaya-gayanya kayak gaya-gaya tadi monster. Cuman kali ini JPX buat dengan style full fairing, lampu LED mantep banget. Rada ya mau gimana lagi, memang orang bakalan melihat pertama kali memang mirip, jadi mirip Panigale gitu ya. Nah, mirip banget. Pokoknya 150 dengan suspensi upside down, kecil loh sob ini sob, dengan ban Pirelli Diablo Scooter sob. Bannya biar Pirelli Diablo Scooter ini ya, biar Diablo Scooter. Mesinnya 150cc berdiri sih, air cool. Dengan bagian belakang juga menggunakan Pirelli Diablo Scooter. Bannya kecil, ringnya 14, bagian depan dan bagian belakang juga ringnya 14. Jadi kayak gitu. Nanti kita akan coba cek. Nah ini adalah bagian terbarnya di atas yuk, cuma seperti biasa, sudah digital. Positif digital, ada kayak cas buat cas handphone, ada bisa ganti warna merah, kuning, biru, ada kuning, biru, kayak gitu. Suspensinya di atasnya, rapi seperti ini. Oke, mantap. Thailand punya kayak gini gayanya. Lampu belakang ini nyalain. Woi, LED. Lampu sen juga menggunakan LED. Ringannya gaya-gaya banana, suspensi belakang monoshock. Sasisnya gaya-gaya trail scream gitu. Mesin JPX. Nah, gitu sob ya. Pengen tahu kayak apa sih gayanya kalau dinaikin? Coba ya, saya taruh dulu kameranya di sini. Taruh dulu di bawah. Kita akan cek. Saya akan coba naikin ya. Ya. Naikin. Wheelnya kecil banget kok. Kecil banget gitu ya. Bagian bawahnya gitu. Ya, kecil. Motor jadi kecil banget. Lebih kecil daripada gaya motor sport biasa gitu. Ya. Tadi bisa kelihatan seperti apa ya ergonomisnya. Cukup nggak ya? Ya, kalau misalkan kurang lagi. Seperti itu, sob. Kalau lagi ya. Ada banyak warna, selain itu warna merah biasa. Nah, ini warna jadi lebih kayak warna bang Ducati. Jadi ada warna merah dengan warna putih. Dengan ban yang dicat gold. Kau punya? Ya, beratnya hanya 130 kg. Ban 14, 120 depan, 140 belakang. Mesin 150cc. Tangki 8 liter. Harganya segini, 64.500.
sedikit yang sudah review untuk perasaan motor yang ini. Salam dari Thailand. Ini acara Thailand Motor Cycles Expo 2017. Jika ada yang ditanyakan, silakan coba sekarang tuliskan di kolom komentar dari komen. Jangan lupa subscribe dong kanal kami youtube.com/tmcblog, juga follow Instagram @tmcblog.